Our turret has been destroyed. Halo cuy, balik lagi sama gue Gilang Luigi di game Mobile Legend. Hari ini gue bakal ngasih tutorial trik bug sebenarnya, yaitu tentang Bugution. Tapi sebelum itu, pastikan kalian buat like dan subscribe, dan pastikan kalian udah klik tombol lonceng buat notifikasi supaya gak ketinggalan video terbaru dari gue. Yuk langsung aja kita coba. Kita pilih di custom ya biar cepet. Jadi bugs-nya ini kayak si Kagura. Kalau Kagura kan palingnya dulu kalau ditinggal dia dari base bisa langsung ke tengah atau ke base orang. Oke. Cushion. Oke. Biar percepat aja ya. Nah, jadi untuk melakukan tutorial ini kalian harus level 4 dulu supaya bisa ulti, oke? Kita apa? Kita nge-buff dulu, kita sampai level 4. Yuk, mana nih? Pokoknya kalian harus sampai level 4 biar cepat. Yuk, guys. Nah, sekarang udah level 4, mari kita coba triknya. Triknya ini nggak beda jauh sama si Kagura. Kagura kalau payungnya disimpan, ulti ke 1, terus recall, langsung ulti lagi, dia langsung ke arah di mana dia nyimpan payungnya. Kita coba. Kita recall. Ulti, siap-siap lepasin pas di akhir, pas dia mau recall. Oh, gagal. Oke, kita coba lagi. Tunggu. Nah, recall, terus kalian ulti. Oh, masih gagal. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Wow, masih tetap gagal. Oke, kita coba lagi. Nah, ya kan itu adalah bug-nya cuy. Gak tau nih, Mobile Legend kayaknya belum tahu. Kalian bisa coba bener apa enggaknya. Ini real, emang beneran. Ini masih bug si Cushion ini. Nah, kita coba lagi. Jadi pertama-tama kalian klik recall. Tunggu sampai dia mau emang bener-bener nge-recall. Terus kalian ulti. Kayak gini nih, kita coba lagi. Lepasin. Oke, nah kayak gitu. Kalian boleh coba di rumah, oke? Mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.